Berbagai hal terjadi sepanjang pengelolaan kawasan dataran tinggi yang satu di antaranya adalah kisah kebakaran hutan. Di lembah ini ada savana, nyambung ke gunung yang ini, Pak, Gunung Pandu ini. Mau dimatikan bukan satu bukit, udah banyak bukit kan. Api bisa kita padamkan. Seandainya terus seperti ini, kami tidak mampu turun. Kebakaran ini, Dek, antara centor ke arah Bermi sedikit aja, ya, dan observasi terus di timurnya di Kasur mau masuk ke alun apa ini, lapangan apa itu yang Danau Tunjung. Itu yang titik kebakaran bukan yang dulu ya, pasti asap baru. Sepertinya merambat, dan itu mulai dari bawahnya, kalau dari Bermi setelah puncak itu turun ke Cisentor itu udah habis terbakar itu. Ini Cisentor area sekitar shelter, termasuk tempat area camp, termasuk jalur pendakian. Sedang terjadi kebakaran hebat nih. Asap tebal ngepul, termasuk yang sampai di atas juga sangat bakarannya sangat hebat. Tadi saya sudah mendengar dua pohon tumbang. Posisinya lembah, angin berputar-putar, sehingga kita tidak berani turun. Dengan kondisi masih kebakar, kami tidak berani turun. Kami tidak mau terjebak asap, sehingga kita tidak bisa bernafas lagi. 7 tahun terakhir, Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang menjadi penyumbang terbesar angka kebakaran hutan. Sebesar 46% atau setara dengan 357 hektar area terbakar, disusul oleh cagar alam kawasan Ijen Merapi Ungup-Ungup. Di urutan kedua, sebesar 43,5% atau setara dengan 338,5 hektar area telah terbakar. Ada banyak analisa tentang penyebab kebakaran. Dari sekian banyak dugaan yang ada, kemungkinan terbesar adalah kesalahan manusia. Nah, kalau tidak manusia, ya siapa lagi? Tapi manusia yang manakah? Ya burung. Nah, jadi rame-ramenya burung, dan itu burung endemik, maka daerah yang terbakar adalah daerah-daerah yang banyak burung yang pasarnya mahal. Kebakaran, dalam hal ini kebakaran yang diakibatkan terutama setelah kita melakukan penyelidikan, yaitu akibat ulah manusia. Di lapangan, upaya memadamkan api bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Terjadi kebakaran, kita sangat jauh untuk mencapai lokasi titik kebakaran. Masih memerlukan waktu beberapa hari, 2-3 hari untuk mencapai ke lokasi. Karena sarana-prasarana dan medan yang cekat sangat berat. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan kebakaran secara optimal, hanya mengendalikan alam. Ya, secara kebetulan kemarin yang kita alami terjadi kebakaran di situ ada sungai yang bisa membatasi. Nah, sungai tersebut salah satu untuk secara tidak langsung menyekat kebakaran api. Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur membangun sinergi dengan masyarakat melalui pembentukan masyarakat peduli api atau yang disebut dengan MPA. Yang saat ini sedang kita lakukan salah satunya itu
membentuk masyarakat peduli api, ya, di mana masyarakat peduli api di sini terutama masyarakat yang sekitar kawasan. Ketika terjadi kebakaran juga masyarakat peduli api kita libatkan, baik itu lokasi di tempat kebakaran maupun dia antisipasi apabila terjadi kebakaran cukup meluas. Tidak hanya masyarakat peduli api tapi masyarakat luas kita himbau dan minta bantuan kepada masyarakat untuk membantu pemadaman api. Posisi ketonunan ka kenang ka mata iset tong bro coba madam maki aing bro kenapa jam lucem sekali nyelok aing bro coba madam maki kuat senapa drigen ngambian tuh buat senapa drigen mengambil aing dari ka mata iset tong dua drigen kok saya 10 liter lagi. Upaya yang telah dilakukan BKSDA antara lain adalah karena di sini sangat rawan terhadap bencana kebakaran hutan. Secara rutin pada saat musim-musim kemarau, pihak BKSDA melakukan patroli secara rutin untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian apabila terjadi kebakaran hutan. Aktivitas yang diberikan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman kepada para pendaki agar tetap menjaga keamanan dan keutuhan kawasan, terutama bagi kesejahteraan satwa yang ada di sini. Pembinaan terhadap relawan MPA juga terus dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Aku bermalam di rimba di tepi sungai suara di buai kedamaian sempurna di kaki kayu raksasa. Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Yang adalah titipan yang harus kita jaga kelestariannya. Menjaga keindahannya juga berarti melestarikan fungsi ekologinya sebagai sumber air bagi kehidupan warga sekitar. Oleh karenanya, kelestarian Argo Puro menjadi tanggung jawab kita bersama. Dataran Tinggi Yang, Suaka Marga Satwa, ayo kita lestarikan dan kita jaga bersama ya, yang harus bisa diwariskan kepada anak cucu. Mari kita menjaga kelestarian SM Dataran Tinggi Yang. Kepada para pendaki, saya minta untuk mengikuti anjuran petugas ketika melakukan pendakian. Di sini jiwaku pun telanjang.